Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara transfer dan tarik tunai ATM BNI. Bagaimanakah caranya? Untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregas ya, pertama kita masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dengan benar untuk logo chip letaknya di atas dan paling depan. Kemudian selanjutnya kita dorong. Kemudian pilih menu Indonesia, kemudian masukkan PIN ATM dengan benar demi keamanan dan kenyamanan. Tutupi dengan tangan. Kemudian kita pilih menu lain. Untuk mentransfer kita pilih menu transfer. Kemudian kita pilih dari rekening tabungan. Kemudian kita pilih ke rekening BNI. Kemudian kita masukkan nomor rekening yang dituju dengan benar. Kemudian jika sudah benar kita tekan jika benar. Kemudian kita ketik jumlah nominal transfer. Jika sudah benar, kita tekan benar. Kemudian di layar monitor muncul konfirmasi pemindah bukuan. Jika sudah benar, kita tekan iya. Harap tunggu transaksi sedang diproses. Transaksi telah selesai, kemudian untuk mengakhiri transaksi tekan tidak, kemudian ambil kartu ATM sebelum kita meninggalkan mesin ATM. Kemudian untuk tarik tunai ATM BNI caranya adalah sebagai berikut. Kita masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dengan benar, yaitu untuk logo chip letaknya di atas dan paling depan. Kemudian kita pilih menu Indonesia. Kemudian masukkan PIN ATM dengan benar demi keamanan dan kenyamanan. Silahkan ganti PIN secara berkala. Kemudian untuk mengetiknya kita tutupi dengan tangan. Kemudian kita pilih menu penarikan cepat. Jika di layar monitor tidak muncul nominal yang kita inginkan, maka kita pilih menu penarikan jumlah lain. Kemudian kita masukkan jumlah penarikan tunai yang kita inginkan. Kemudian jika sudah benar, tekan jika benar. Kemudian kita pilih menu dari rekening tabungan. Kemudian di layar monitor muncul keterangan apakah Anda ingin sisa saldo Anda ditampilkan setelah transaksi. Jika ingin menampilkan, maka pilih menu tampilkan saldo. Harap tunggu transaksi sedang diproses. Kemudian ambil uang dan kartu ATM di dalam mesin ATM sebelum kita meninggalkan mesin ATM. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam Gregasia.